apa-apa. Apakah berbeda pendengaran Riki dengan pendengaran Saudara itu ya, Bung saya? Saya tidak tahu yang saya kata dengar. Aneh aja kalau saya itu. Ya, ini kan nanti yang mulia menilai. Iya. Artinya Riki di sana ya. Ada Riki di situ. Soalnya Riki mendengar kata jongkok, benar ya Riki? Saksi Riki tapi tidak mendengar kata Hajar. Saudara mendengar kata Hajar. Saya dengarnya Hajar. Begitu. Mendengar kata jongkok enggak? Saya enggak. Waktu itu Bapak langsung hajar cat gitu. Terus Riki mendengar kata jongkok. Hajar enggak ya? Iya, Hajar tidak mendengar. Yang saya ingat saya dengarnya jongkok gitu. Kalau mungkin Hajar tidak mendengar kata tembak kali dengar. Ya juga, Pak. Kembali ke Yosua aja yang bilang ada apa, Pak? Ada apa ini langsung ya, der gitu, Pak. Ke Pakuan lagi. Oke, setelah kejadian kan melihatlah jatuhlah almarhum ya. Betul. Almarhum melihat. Itu apa yang Saudara lakukan? Diam aja. Kenapa diam? Tadi gemeteran. Iya, gemeteran. Nah, maksudnya tidak ada upaya menolong gitu kan? Mana berani, Pak, di situ yang ada saya gemeteran kok. Itu kan maksud saya manusiawi kan, saya aja ngelihat orang terjatuh. Gitu kan. Atau memang sebelum itu saya tanya tadi, Saudara sebelumnya tahu enggak Joshua mau ditembak? Tidak tahu, kalau tahu lari saya, Pak. Enggak dipanggil gitu ya. Itu apa namanya? Tidak dibersihkan darahnya apa gitu. Enggak. Saya enggak sempat. Waktu itu dibawa kantor polisi. Wah, oke, berarti artinya Saudara tidak melakukan apa-apa waktu itu ya, diam. Tidak. Diam-diam maksudnya diam berpikir diam aja gimana? Maksudnya? Ya waktu itu saya bingung. Waktu di garasi saya berpikir. Tapi sebelumnya Saudara tidak ada pernah masalah pribadi dengan Yosua, tidak ada. Tidak ada pernah.